Sari yang isinya asrama mahasiswa dan nanti juga ada. Kemudian juga UMP juga memiliki aum. UMP akan divisitasi perguruan tingginya. Ada syarat agar perguruan tinggi bisa unggul. Syarat yang pertama yang terakreditasi unggul minimal 3,26. Selain untuk pengajian ada apa? Selain untuk menggelar pengajian ada apa? Yang pokok pengajian silaturahmi itu. Intinya itu kan kita ingin semakin menyapa dengan keadaan umat di bawah lewat pengajian. Setelah itu Mama dia kan karakternya kan dari pengajian, dari kajian itu diwujudkan dengan amal konkret untuk bukan hanya kepentingan umat Muhammadiyah saja, tapi juga untuk kepentingan negara ini supaya semakin beradab, semakin adil, jujur, cerdas kepada rakyatnya. Nah, itu intinya. Mungkin makna tahun baru Islam sendiri gimana pemaknaan tahun baru ini? Itu kan momentum tahunan ya. Terus di luar momentum tahunan itu kan apa, setiap waktu itu sesungguhnya akan kita berada dalam satu kesadaran untuk melakukan perbaikan dengan cara menjadi umat yang merugi. Filosofi surat Al-Asr kan itu. Jadi ada tahun baru atau tidak, Muhammadiyah itu terus melakukan pembaruan terus. Jadi kita sekarang ini di tahun kemarin posisi UMP pada posisi kalau dilihat dari akreditasi itu masih baik ya. Dan momentum tahun baru ini kita manfaatkan untuk merubah hijrah dari akreditasi yang baik menjadi unggul sebagai status paling tinggi di perguruan tinggi di mana akreditasi yang kita inginkan adalah unggul. Dan mudah-mudahan mohon doanya dari para wartawan dan awak media tanggal 7 sampai 9 September besok itu kami divisitasi oleh BANPT untuk akreditasi unggul. Mudah-mudahan kalau melihat syarat khususnya di mana syarat khusus pertama adalah prodi terakreditasi skor 325 di mana UMP sekarang ini skornya sudah di angka 3,55 dan syarat-syarat khusus yang lain insya Allah sudah bisa unggul. Itu yang ingin diambil dari momen ini. Terima kasih. Ada rencananya 14 lantai, jadi gedung tertinggi di Purworejo akan ada di Semarang. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.